Kali ini kita sedang ada di Boyolali, tepatnya kita sedang ada di Gereja Katolik Hati Yesus Tak Bernoda namanya, kalau tidak salah. Jadi di sini itu kita mau ngadain acara sembahyang bareng memperingati wafatnya Eyang Putri Sewindu, ya, berarti 8 tahun di sini, di gereja ini. Jadi kebetulan Om itu pastor di gereja ini, jadi kita mau misa di sini, ya guys. Mau tahu untuk kesurannya seperti apa? Ikuti terus, guys. See you. Gereja Katolik Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria ini beralamat di Jalan Merbabu nomor 24, Boyolali, Jawa Tengah. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. Seperti biasa, selalu pakai masker, patuhi prokes yang ada, dan semoga kita semua dijauhkan dari virus corona. Sudah di dalam gereja, bukan di dalam gereja ya, di tempat tamu-tamu untuk romo. Di nanti misalnya jam 12 di gereja yang tadi di depan itu. Kita istirahat dulu. Tadi berangkat dari Semarang itu sekitar jam 9an, jadi sampai sini jam 11 kurang, ya 2 jam kurang dikit lah. Oke, saksikan terus ya, itu kita terus loh. Ada kumpul bocah nih. Kita kumpul pasti apa, main game. Halo, masa gentok. Di Arsel sama Greta. Greta. Greta masuk. Halo. Arsel. Seru nih. Ini. Bapak. Ini Bapak Negara, Lur. Kami enggak mau tak kembaliin. Ini adiknya, suaminya adik. Ini adik sepupu. Ini tante, om. Nah, itu ibu, ibu negara itu.
say hi dulu. Dadah. Ini kakak nomor satu. Ini adik Nur. Adik nomor terakhir. Jadi nomor 4. Kita itu 4 bersaudara. Saya nomor 2. Ini tadi anaknya kakak ini. Nah, ini besar nih, blondo. Masih kumpul-kumpul. Nah, ini anaknya adik nih. Berita burine. Makan-makan ini sambil belum makan-makan, masih nyemil-nyemil. Kita sembari menunggu jam 12. Jadi layah-layah dulu. Sudah lama tidak pernah kumpul-kumpul seperti ini. Jadi sekalinya kumpul ramai. Oke, kita masih menunggu jam 12. Jadi nanti video selanjutnya kita mau supaya pas mau acara misalnya ya. Terima kasih atas bantuan semua pihak yang membantu atas kelancaran misa pada perayaan Sewindu Eyang kami.
Setelah misalnya sudah selesai, Arcel mau main-main dulu ya, Slur. Dulur-dulur, ternyata gua Mariannya ini lokasinya ada di dalam area gereja loh. Arcel mau nyari kupu-kupu. Jadi tadi itu di situ gerejanya. Itu di situ gerejanya. Situ parkiran mobilnya. Jadi di atasnya parkiran mobil ada semacam kebun untuk penanaman sayur-sayur, mungkin untuk itu tadi ya, sebagai konsumsi. Wah, itu ada terong ungu. Wah, ada satu yang gede banget itu, Lur. Oh, ini nih. Wah, gede. Ini untuk bikin terong penyet. Halo, Slur. Ini tadi sudah berdoa bersama, terus makan siang bareng. Ini kita sekarang mau ke Gua Maria Mawar di Boyolali juga. Jadi katanya perjalanan dari gereja Hati Tak Berbeda ini ke Gua Maria itu sekitar kurang lebih 1 jam. Oke. Ikuti terus kita ya. Dinantikan apa namanya? Nantikan keseruan kita di Gua Maria Mawar. Oke, sampai jumpa di Gua Maria Mawar. Dadah. Saksikan keseruan kita di Gua Maria Mawar pada video selanjutnya ya. Bye-bye.